Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Dedi Rupani Channel. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya Dedi Rupani Channel akan menginfokan atau membuat tutorial tentang masalah bagi kaum lelaki, apa itu? Itu ejakulasi dini. Damn! Mungkin ini agak itu ya person atau gimana agak ya, dalam, tapi saya akan membahas secara garis besarnya. Di sini kita akan mengurangi atau sedikitnya apa memberikan solusi kepada agan-agan semuanya. Saya akan infokan tentang cara pijat refleksi ejakulasi dini dan di manakah titik-titiknya refleksi tersebut. Mari kita akan lanjutkan. 2000 years later. What? Oke, kan semuanya, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas pijat refleksi ejakulasi dini di sekitar tangan. Nah, sombong amat. Titik refleksi tersebut. Nah, pertama kita pijat refleksi yang ini yang utama, yaitu sebelah apa namanya kiri, ya kiri luar di tangan kita. Pijat antara 5 menit sampai 10 menit dengan tekanan dengan kuat tekanan sekitar 5 kg. Ingat, 5 kg ya. Ini bisa bergantian, yang ini yang kiri dulu. Daerah ini ya, kan. Nah, ini. Daerah ini kan. Juga yang sebelah sini sama, juga sama kita pijat 5 sampai 10 menit sekitar kuat tekanannya 5 kg. Loh, gimana supaya tahu tekanannya itu 5 kg? Kita pergunakan kalau ada ya timbangan badan. Oke ya saudara-saudaraku semuanya. Oke ya guys semuanya, yang kedua kita akan beralih ke titik pijat refleksi di sekitar kaki. Nah, di manakah titik refleksinya? Ini kita akan lakukan. Oh, maaf ya. Nah, ini daerah titik refleksi di sekitar kaki ya. Ini di tengah-tengahnya ini kan ya. Ini pijat di tengah-tengahnya. Sama kekuatannya antara agak dalam. Ini pakai ini bisa atau pakai alatnya juga bisa, pakai kayu atau gimana ya. Ini contoh tekan di sini di tengah-tengahnya ini ya, dengan kekuatan 5 kg di sini di tengah-tengah saudara-saudara. Dan selanjutnya masih di sekitar kaki, kita pijat di daerah sini kan? Nah, di daerah sini sambil kita agak dielus-elus ya. Jadi gini-gini, kalau ini khusus di ini gini kan. Nah, sama
kedua belah sisi sini dan sini ya. Nah, seperti ini di daerah sini. Maaf ya, agak kurang sopan nih. Sombong amat. Jadi sebelah sini. Nah, daerah sini kan ya. Nah, sini. Dan sebelah sini. Sebelah luar. Sebelah luarnya ya nih. Jadi antara kedua sisi. Duh. Di sini nih. Sebelah sini kita caranya gini. Ya, agak dijepit. Lakukan setiap hari. Jangan lupa like and subscribe-nya. Thanks for watching.